Astaga, dia kemana ini Mas Evi? Mbah, kita ini pun perjanjian loh Mbah. Aku pun orang gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kali ini saya berkolaborasi, bukan kolaborasi ya sebenarnya. Ini saya sengaja mengajak, ini namanya itu Mbah Wangsul ya teman-teman, tapi bisa dikatakan Mbah Viral ya. Orang-orang dari Jawa Timur hanya beberapa orang yang bisa mengetahui beliau, tetapi hasil karya beliau itu bisa dinikmati orang satu Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa saya katakan Mbah Viral ya? Karena semua penyanyi-penyanyi yang viral itu mayoritas sebagian besar dari hasil karya Mbah Wangsul ini. Ini Mbah Wangsul teman-teman ya, beliau itu sebenarnya usianya itu belum terlalu tua, bahkan usianya beliau dengan saya itu masih sedikit lebih tua saya, tapi beliau dikatakan Mbah karena sebenarnya yang melakukan ritual ini dari dulu itu adalah ayah, kakek, nenek beliau, tapi ketika mereka meninggal harus diwariskan ke salah satu keluarganya yang tertua ataupun keturunannya. Jadi ayah beliau itu sudah wafat, tapi hasil warisan dari keturunannya itu membuat orang-orang itu sangat viral, sangat kaya raya dari hasil karyanya beliau. Maksudnya apa? Nah, ini yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah sebagian besar artis-artis penyanyi itu datang untuk menjadi viral, datang ke keluarga beliau ya. Jadi hanya orang-orang besar yang tahu, orang-orang yang mengerti tentang gimana jalur menuju kesuksesan itu secara singkat, secara mendadak itu lewat beliau. Dan karya-karyanya sebenarnya ya biasa-biasa saja, tapi beliau ini selalu membumbui dan memberikan ciri khas tersebut untuk orang-orang. Misalkan kayak tadinya itu orang itu nyanyinya biasa, ditambahi dengan keilmuan milik beliau dan kerjasama dengan entah itu makhluk halus ataupun apa, ditambahi ada ciri khasnya ya, entah itu goyangannya. Jadi pargonya itu tadinya biasa saja, ditambahi dengan hal dedemit oleh keluarga beliau itu, jadi pargonya itu di mata orang-orang itu asik seperti itu teman-teman. Dan ini kita sudah perjanjian, saya bertemu beliau, beliau tidak mau dikontenkan, tapi saya mau ini dikontenkan ataupun di syuting ataupun ditayangkan di YouTube saya, tapi dengan imbalan ya. Ini kita sudah siapkan uang ya teman-teman ya, ini bukan uang saya, tapi ini uang dari sahabat-sahabat saya semua yang menunjuk saya ya, sebagai orang yang harus membuktikan secara nyata kesaktian dari keturunan keluarga Mbah Wangsul atau Mbah Viral ini teman-teman. Jadi saya akan mencoba ya, ini sebenarnya dia itu minta bayarannya gede banget teman-teman, ratusan juta ya, karena saya itu katanya sudah mulai terkenal, jadi dia itu tidak terlalu berat. Jadi saya hanya ingin menguji beliau, dan ini ada imbalan. Ini bukan bayaran untuk ini ya teman-teman ya, untuk yang apa yang akan saya lakukan. Ini sebenarnya saya hanya untuk uji coba seberapa sakti dia, seberapa hebat dia ya. Kita sudah diskusi, sempat tantang menantang, tapi ketemu titik tengah. Kita lakukan di pekarangan ini, tidak di rumah beliau, dan kita sudah siapkan di sana adalah meja ekspedisi kita ataupun meja kerja kita ataupun tempat kita workshop ya. Ini uang
untuk tayangan. Tayangan ini kita bayar ya. Ini total uang ini ada 5 juta. Ini dari semua sahabat-sahabat saya yang menyuruh saya ataupun saya yang harus melakukan ini. Ini saya serahkan. Mending mengkowai. Oh yo, guys. Ini Mas Evi. Mas Evi yang pegang aja dulu. Yap. Katanya mending nanti aja, teman-teman. Mengkowai, cere. Nah, iki Mbah Wangsul. Yeah. Iki niku opo tongkat nopo? Iki niki tongkat niki isine balung. Balung opo? Balung, kumpulan balung menungso. Oh, astagfirullahaladzim. Sing ngumpulaken sinten? Niki sak tenane niki tongkat saking leluhur kula. Oh, dudu sampean. Sanes kula. Sing leluhur kula di warisaken kali kula penerusé. Oh. Terus ilmune sampean niku warisan? Yo, warisan. Oh. Wong iku turunan saking leluhur-leluhurku. Oke. Jadi teman-teman, ini yang tidak tahu bahasa Jawa, ini Jawa agak sedikit ke timur. Ini itu adalah tongkat yang isinya itu balung semua. Balung yang diikat-ikat-ikat di rantai jadi tongkat seperti ini. Ya, ataupun balung yang dileburkan, saya nggak tahu. Yang jelas ini adalah kain kafan yang digunakan untuk membungkus. Mungkin ini juga termasuk kesaktiannya. Ya. Dan iki cincin anak kesaktiannya apa ora? Yo pasti. Iki cincin iki ora ono sing iso duwe ini selain aku. Aku lindelok ora. Cuma ndelok ora apa-apa. Oke. Sing penting ojo ngomong. Oke. Ojo njegel. Oke, cincinnya itu lumayan. Kalau jual berapa itu kalau jual? Ya, Mbah. Didol ora? Ora, Mbah. Ora. Ora. Iki nek wong ana sing njekel cincin iki, tangane bakalan panas. Pasti kebakar. Oh, kados niku. Oke. Lha iki kalung. Fungsinya ngapa kalung? Kalung ini fungsinya kanggo kekuatan. Oh, kekuatan. Jadi kalungnya katanya buat kekuatan. Loh, Mbah Wangsul niki kan tesih muda menurut kulo, ya tesih enom. Yo. Kok tampilannya kados niki? Ini memang saking leluhur kulo memang kados niki. Oh, saking leluhure pun tiga apa katus niki. Oh, stop berarti. Apa? Iku siapa iku? Iku termasuk iku kekuatanku. Oh. Jadi pun diaktifkan. Yo. Oh. Dene kula niki mboten ngangge napa-napa. Biasa mawon. Mungkin sampean durung sampe kuat koyo aku. Oh, nje. Kekuatan sampean niku masih di bawah. Masih satik banget. Oke. Okay. Katanya kekuatan saya masih titik. Berarti sampean ora perlu wedi karo aku yo. Nah, masih perlu tak wedi ini. Oke, katanya nggak ada yang perlu ditakutkan oleh beliau, ya. Jadi kapan iki mulai? Saiki apa mengko? Saiki, ayo langsung. Ah, ayo teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, ini kolaborasi tapi cukup menegangkan karena ini pertama kalinya saya kolaborasi dengan
bisa dikatakan musuh, bisa dikatakan ya pengen tahu juga saya. Ora ono sesajen. Ya ono, cukup. Cukup iki tok. Oh. Apa tadi? Dadi kabeh. Pusing jalannya, mesti dadi kabeh. Oh. Ora ono sing perlu dikhawatirkan. Bene pertama iki lho, aku ngerti dukun mboten ngangge sajen. Ya kuwi wis melebihi oleh kesaktianmu itu yang paling kuat. Oh, yang paling sakti cuma aku tuh. Sok kuat banget ini ya teman-teman ya. Tapi kita buktikan saja. Yo, iki ke priwe? Ritualnya ke priwe? Priwe? Aku kudu priwe? Aku tali ngopo. Kujil tanganmu. Oh, oke. Okay. Saya ikuti. Tanya tadi enggak takut ya, Ustaz? Iya. Cere mau ora wedi kali aku. Soalnya ben sampean ora ganggu. Ben ora ganggu. Praktek-praktek. Oke. Okay. Saya ikuti. Saya ikuti teman-teman. Oke. Okay. Sirat kencang-kencangmu, monggo. Aku ya ora wedi. Jadi ini sudah dipersiapkan oleh beliau ya teman-teman ya. Tapi saya nggak takut. Ini cuma cat saja ya teman-teman ya. Apa sampean orang ono murid teh? Oh, jadi ilmu niku tinggo dhewek kabeh. Ilmuku kanggo penerusku sesu. Oh, sampean wis bojo? Aku turu. Oh, sing arti bojo kaya apa? Bojo arti sartise. Si, aku tak takon. Artis sing wis sering digedek nah neng bapakmu. Oh, oke. Inisiale apa wae? Apa sampean kudu pengen? Ya, aku pengen ngerti, aku kan klienmu, aku pengen bukti. Sedurunge aku melakukan iki ya aku. Artis sing wis digedek-gedek. Iya. Contohe. Nggih. Kadose. Inisial mawon. Oh, inisialnya. Nul. Oh, nul. Oh, nul. Mali? Sampai ngerti. Ya, kayaknya aku paham nak iku. Mali ya? Mali ya? Iya. Yeah. Wi. Oh. Yo. Yo. Gimana? Neh ngerti aku pun ngerti. Pun. Iku saking leluhur. Nggih, iku saking leluhur kula saking. Lah saking sampean sing pun digedhekaken inisiale sinten? Sampean pasti ngerti. Sopo? Jenenge kula. Si Man. Aku nggak paham ini kalanan. Gak paham. Aku dengar-dengar sampean niku saged nurunaken tiang-tiang ikan. Oh iya itu, mesti iku saged kecil. Jadi teman-teman tadi sempat berbincang-bincang dengan saya, katanya beliau ini akan meredupkan seseorang artis ya, yang sudah sangat fenomenal. Kita nggak tahu ini
berhasil atau tidak beliau ini ya. Katanya beliau itu mau mencoba. Bukan mencoba ya, sudah berniat banget untuk menggantikan ya, untuk mematahkan popularitas dari seorang artis katanya. Tapi saya ini agak ragu ya, soalnya orang yang sudah populer itu enggak mungkin redup kalau tidak ada masalah. Bukti mawai. Oke, saya buktikan. Soalnya ini ku sampun lali kali ku. Jadi niku imbah sekatus niku. Oke. Sebenarnya artis sopo sing art digedekan teng sampean? Artis sing arti gede-gede ke. Arti gede ke. Ini selemawan. Sebenarnya sing wis berhasil ono. Tapi iki lali kali karo aku. Oh. Jadi arti produk ke yo. Sopo mali niku? Ya niku. Enggak, saya enggak percaya. Sampai niku mesti lembo. Putih no yo. Ora. Soalnya aku ngerti sepak terjangnya niku. Niku kan tiang orang-orang yang secara naluri ya, mereka viral pun sejak SMA ya, Mas Evi ya. Enggak, niku viral niku. Rene jeluk tolong tolong aku. Oke, saya ikuti aja. Oke, ini gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Ini pripun iki? Sampean cukup menunggu ae. Nang kene to? Yo, nang kene wae. Ngadeg kayak iki. Yo. Jagung ya, Jagung wae lah, simpel. Kangel iki dukun iki. Dukun kok kaya iki. Ngasih tanganku dijirit-jirit kaya iki, ora jelas iki dukun. Es. Sampean jadi menang wae, saya suku pino. Saya suku dari nyaksekno hasilnya kaya ngopo. Ah. Uli istighfar ora? Ojo. Loh, aku kan muslim, ya istighfar riin. Lelek muslim apa? Jaluk tolong ambil aku. Aku kan jaluk tolong sekali jenengan. Aku mau pengen bukti kaken jenengan iku. Kan kawit wau pun kita ngobrol-ngobrol. Aku pengen bukti kaken. Sesuai. Yo nek arep bukti kaken yo. Cukup meneng wae, ora usah. Maco-maco sing ora perlu. Yo. Ya wis, wis. Ya wis. Teman-teman, ini kayaknya dia sakti beneran nih. Saya melihat ada beberapa dedemit yang mulai datang, kepalanya nongol di mana-mana. Ini punya pasukan ini. Ternyata tidak bohong. Dia sedang mengundang ini. Astagfirullahaladzim, banyak banget ya gini. Allah Akbar, ini banyak ini. Allah Akbar. Lihat teman-teman, mulai berjatuhan. Ini astaga.
Kristo ini, dia kemana ini Mas Evi? Mbah, kita ini pun perjanjian loh Mbah. Aku pun orang ganggu Mbah, aku orang rusak Mbah. Duit wis tak siap nih. Ayo, duit di sini. Ngopo sampean malah jebak aku. Aku manut wis tak jiret kayak iki. Molo sampean kalian mboni. Aku wis nepati janji. Aku yo teka manut. Aku yo manut syuting orang nang gone mbak. Tapi yang kamu lembuni aku jarang aku nyeseni tol, tapi ternyata sampean iku duwe pemikiran sing beda ambil perjanjiannya. Tapi kan aku mboten ngapa-ngapain mbah. Allah Akbar. Ini tali apa sih? Kok kenceng banget ya gini sampai tangan saya membuka sini. Ilang ono titipan, ilang ono titipan iki, titipan ingkang ora bener. Yo, Bali ono, Bali, Bali, Wangsul, Wangsul. Sampean iku menungso dudu pengikut Demit. Wangsul, Wangsul, Wangsul.